Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reisel Cooking. Oke, selamat datang bagi kalian yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat sebagai motivasi untuk emak-emak di rumah untuk berbisnis rumahan. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan orderan nasi box isinya nasi kuning dan lauk pauknya dan juga snacks boxnya yang isinya donat dan risol ayam mayones. Oke teman-teman, tonton videonya jangan di skip, tonton sampai selesai. Nah, karena donatnya ini untuk snacks box, jadi saya bungkusin satu persatu pakai plastik seperti ini ya. Nah, jadi terlihat lebih cantik dan menarik. Dan inilah untuk pembuatan risolnya. Ayam filet yang sudah kita potong-potong, kita rebus, setelah matang kita angkat. Lalu adonan kulit sudah kita siapkan dan ayam pun sudah kita suwir-suwir. Sekarang lanjut kita buat risolnya. Nah, ini risolnya udah selesai ya teman-teman. Tinggal kita goreng. Dan inilah persiapan nasi kuning untuk nasi boxnya ya teman-teman. Di sini saya ambil videonya cuma nasi kuning dan ayam gorengnya saja ya teman-teman. Dan inilah persiapan untuk snacks box dan nasi boxnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia, salam sehat untuk semua.